Assalamualaikum, salam sejahtera. Captain Rais, founder Lemak Tuli. Dah pernah pergi gym, ambil macam-macam suplemen, macam-macam ubat, berpuasa sampai sebulan tapi masih tak kurus. Kalau turun berat badan pun, tapi badan masih berlemak, masih lagi boroi. Lemak Tuli Ramadan Edition, batch yang paling laris, saya personally akan ajar, akan guide, akan train A to Z, rahsia-rahsia untuk kurus dengan cepat, buang lemak, buang boroi dan korang boleh beraya dengan bentuk badan yang baru, yang lagi handsome. Anda tak perlukan sebarang ubat, sebarang produk, sebarang suplemen maupun sebarang alat tanaman. Dan insya-Allah anda boleh kurus sebelum hari raya tahun ni. Method Lemak Tuli juga sangat fleksibel dari segi masa dan sangat sesuai untuk semua rakyat Malaysia, tak kira umur, tak kira jantina dan tak kira apa pekerjaan korang. Boleh buat dekat rumah dan di mana-mana saja. Program 7 hari dengan hanya RM89. Sekiranya tak ada perubahan lepas program, saya pulangkan duit anda. Hampir 10,000 orang pernah join Lemak Tuli, tak ada lagi yang gagal. Untuk bulan Ramadan ni, kita hanya ada 3 batch sahaja. Boleh klik link dekat bawah untuk daftar masa terhad, slot terhad. Jadi kalau korang nak kurus sebelum raya, boleh daftar Lemak Tuli. Jangan terlepas, jangan menyesal. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hey, apa hal korang? Selamat kembali dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Selatan, Thailand, Filipina. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya, budu-budu. Let's go. Come on, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Tekan butang subscribe. Baru-baru ni kan kecoh. Ada keluar satu filem yang dia tunjuk dekat mana? Tak tahu. Disney ke? Dekat Netflix ke? Apa? Mentega terbang. Aku ada tertengok sikit lah scene dia kan. Yang berkenaan dengan dia makan khinzir lah apa semua tu kan. Ui, melampau shoot. Lepas tu aku pelik juga yang Melayu tu. Yang berlakon tu kan. Hei, tak tahulah korang kan. Aku doakan semoga dikurniakan taufik dan hidayah lah. Yang kita tengok ramai juga institusi perfilman lah, even kementerian komunikasi sendiri pun dah orang kata mengharamkan lah cerita tu, filem tu kan. Walaupun sempat keluar juga, sempat lagi orang tengok. Tapi yang menarik perhatian aku ni, bila ada seorang selebriti, artis lah, artis, dia backup sikit lah cerita ni kan. Jomlah kita tengok apa yang dia cakap, yang aku rasa korang pun mungkin akan tak puas hati juga dengan artis ni. Jom. I believe every maker di dunia ataupun di Malaysia ada reason kenapa dia buat. Tak mungkin dia buat sengaja ataupun untuk menghina. So mungkin kita ni cepat trigger. Okay, Malaysian easily triggered. We are easily triggered by small things. So, satu lagi, this is devil, okay? So before you talk anything about being Islamic kat agama, this is the devil itself. Okay, so you don't talk benda-benda yang you rasa macam you pandai sangat. Sebenarnya paling syaitan adalah social media. Why do you even go inside there? Oh, kau bukan syaitan lah. Why are you participating yourself inside? Oh, mak kau? Kalau sorry, macam I lah kan sikit, camera. Tapi macam kita buat ni kerana kerja. The devil, eh? You know, this is the devil. The devil. Aduhai. Nak cakap bodoh kan, bulan-bulan puasa kan. Sorry tadi tersepak sebab aku tertrigger. Macam cakap, trigger. Eja trigger yang pembuat sari kata pun, eja trigger pun. Kalau dalam Islam ni kan, apa yang aku belajar lah. Dalam Islam ni, kita tak boleh menolak kemajuan. Kita tak boleh menolak orang kata arus pemodenan. Kita kena seiring bergerak dengan kecanggihan teknologi lah. Contohlah, bila zaman ini, bila Allah dah menciptakan, Allah bagi idea, ilham untuk orang buat telefon ni, janganlah kau jadikan benda tu dunia syaitan. Kan? Walaupun kau tahu ada banyak benda-benda yang tak elok, cuba kau tukarkan dia jadi benda yang kau boleh guna ke arah kebaikan. Jadi baiklah dia. Contohnya macam sebelum ni aku tak pakai TikTok pun sebab bagi aku TikTok ni banyak orang menari, berjoget, apa benda fitnah lah. Tapi disebabkan wife aku duk push, dia cakap buatlah TikTok. Jadikan apa niat you untuk YouTube yang you nak bagi penerangan, pencerahan ni. Bising pula lah benda Allah ni. Lepas tu bila wife aku cakap, apa niat you dekat YouTube ni yang you gunakan sebagai platform untuk you bagi pencerahan, sebagai platform untuk you ubah mentaliti orang, buat dekat TikTok juga. Dan Alhamdulillah aku buat dekat TikTok benda yang aku buat dekat YouTube ni, dan orang kata mendapat feedback yang sangat-sangat baik lah. Di mana ramai pun orang dapat pencerahan, banyak benda-benda yang palatau ni aku dapat ubah. Itu yang macam dia cakap lah, benda ni adalah devil lah. Yang pasal mentega terbang yang dia ulas kata seolah-olah macam kita ni tak open-minded, kita ni triggered kan. Alah, weh Minah weh,
benda ni berkenaan dengan agama Islam. Benda ni kita takut dia merosakkan minda. Faham tak? Sebab sekarang ni zaman orang berfikiran sangat sempit. Ni bukannya cerita zaman-zaman dulu ni. Ni zaman sekarang ni orang ada yang terima bulat-bulat. Jadi aku pun tak faham mesej apa yang cuba disampaikan. Yang obviously aku tengok cerita tu, dia nak sampaikan yang mesej yang orang kata manusia ni ada hak masing-masing untuk nak beragama apa pun. Agama ni adalah semua bla 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 apa semualah, aku tak nak cakap lah kan. Tapi itulah yang kita risau, penerimaan orang terhadap filem ni. Dan sebagaimana yang korang tahu jugalah, yang aku rasa korang pun perasan, artis-artis ni yang kau tengok dekat social media mula-mula bertudung, tiba-tiba dia buka tudung apa semua ni kan, kahwin dengan Mat Salleh apa semua kan, diorang ni liberal guys. Aku straight forward, aku tak takut babe. Diorang ni liberal, pegangan diorang tengoklah, bela anjing dalam rumah lah, sambut Christmas lah, diorang ni liberal kan. Sebab itulah diorang berfikiran macam tu. Dan kita pun janganlah terikut-ikut. Aku faham ada yang minat artis, ada yang taksub dengan artis, bla 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 bla. Tapi bila part yang kena mengenai dengan agama ni, kita kena berpegang pada tali agama lah. Aku pun dah banyak dah yang artis-artis Malaysia ni yang aku reject. Pasal mula-mula nampak macam okey, tiba-tiba yang laki lah udah bersubang. Macam kau pumpang-pumpang-pumpang, tiba-tiba kau dah bersubang apa semua kan. Lepas tu bila kita tegur, dia, oi, kau ni tak open-minded, kau ni triggered. Kalau pasal agama kau nak triggered, aku rasa benda yang sepatutnya lah. Sebab itulah benda yang sepatutnya yang kita buat pun. Kalau orang kacau agama kita, dan macam Andrew Tate pernah cakap kan, agama kita ni agama yang bagus. Sebab kalau orang sentuh sikit, memang masalah. Agama Islam kau jangan main-main. Faham tak? Tambah-tambah cerita tu pula seolah-olah nak, orang kata menggalakkan pula untuk orang murtad lah benda lah. Lu jangan main-main, ha Mina, ha? Lu jangan kan gua repeat. Aku harap apa yang aku nak sampaikan ni sampai dekat korang. Sebab aku, dia bulan puasa ni, dia oksigen dia tak sampai sangat dekat otak. Tapi aku harap korang dapatlah apa yang aku nak bagitahu dekat korang ni. Okay, so korang suka, share. Kalau ada komen, boleh komen dekat bawah. Aku tahu video ni video lama, tapi aku nak buat juga pelik apa, ni channel aku. Macam biasa, jangan lupa tekan butang like, butang subscribe, butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah, semoga kita semua dikurniakan taufik dan hidayah. Semoga Allah kuatkan iman kita, ubah pemikiran kita, bagi kita ni, orang kata firm sikit dengan agama Islam ni. Okay? Jangan terlampau nak, orang kata free thinker sangat lah. Alright, semoga kita semua dimurahkan rezeki dan dimurahkan urusan. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya. Allahu Akbar.